warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nobalkis Fatihah binti Azma, pengacara TV PSS TVJ SMK Dato' Haji Mama Said Kuala Terengganu. Pada hari ini 9 Ogos 2018 iaitu hari Khamis, Unit Pusat Sumber dan Unit Kaunseling SMK Dato' Haji Mama Said mengadakan lawatan ke RTM Terengganu. Seramai 17 orang diikuti pengawal Pusat Sumber, pengawal Bimbing Rakas Bahaya dan kru TVJ SMK Dato' Haji Mama Said Kuala Terengganu. Sekarang kami berada di Kaunti Radio Terengganu FM. Baru, mari kita saksikan. Okey, kita bersama dengan adik-adik pelajar kita dan juga guru pengiring serta pengetuanya sekali bersama dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Mohd Said. Sihat semua eh? Yang malam tadi tak boleh tidur sebab nak jumpa DJ Jo dia. Ada. Ada tu yang tak tahan tu. Dah bergambar dengan Kak Cik dah? Dah. Alhamdulillah. Baiklah. Hari ni sebenarnya kita menerima kunjungan daripada adik-adik kita ni dan sebelum kita kita bersama dengan pengetua dia sendirilah bersama dengan cikgu kita Muhammad Rafi Omar. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nampak cikgu yang senyum lebih sebenarnya. Saya. Okey cikgu, cikgu pula berapa kali dah melangkah ke Terengganu FM ni? Ini kebetulan kali pertama saya ke sini. Kali pertama. Asalnya memang Terengganu cikgu? Kita SMT, sangkut Mac Terengganu. Oh, okey. Ingat kat SMT sekolah mana dah pula tadi. Okey. Asalnya mana cikgu? Memang Terengganu. Oh, Johor. Okey. Masa dah lama di sini. Ya, masa kecil-kecil dulu pernah tak pergi buat lawatan ke Radio Johor tak ke Terengganu? Tak pernah. Kali. Ya, jadi untung adik-adik kita sekarang ni kan. Adik yang tadi Ika pun dah datang nak melawat saya kami kat sini. Saya pun bawa cikgu pun dah ada 2-3 kali dah sini. Okey, cikgu yang 2-3 kali datang eh. Okey, selain daripada tu adik-adik kita ada tak yang dah kali kedua ke kali ketiga ke datang? Ada yang tangan tadi. Mana? Mana? Siapa yang ada yang tadi dah 2 kali tadi? Siapa yang 2 kali? Ada. Tak mengaku dah semua. Takut nanti tak boleh datang lagi. Okeylah cikgu. Jadi kita memang faham sendirilah kan. Sekolah-sekolah pun semua ada TV masing-masing kan. Dan ada bakat masing-masing. Ada wartawannya dan sebagainya. Jadi apa tujuan cikgu sebenarnya? Bawa adik-adik pelajar kita ni. Seramai 17 orang cikgu eh? Seramai 17 orang ni. Yang jawab tu yang kita ceritakan kejap tadi tu. Bawa mereka ni untuk datang ke Terengganu FM ni. Kita bawa pelajar-pelajar daripada pengawal Pusat Sumber ni yang kita beri dedahan lah mereka untuk kewartawanan dari sekolah kita. Kebetulan sekolah kita ni kita ada satu program dinamakan TVJ. Jadi TVJ ni antara kita dah masuk dah dalam Pastu Awani, dah masuk dalam dia punya berita, dia punya web dia, alhamdulillah. Dan sebenarnya kita dah banyak episod dah untuk TVJ tu. Jadi kita nak bagi pelajar-pelajar ni supaya minat dengan bidang kewartawanan. Mudah-mudahan satu nanti hari nanti mereka akan terbuka hati. Terbuka hati tu terbuka. Tapi dah ramai yang berminat nak jadi wartawan kat sini. Itulah dia. Tapi sebenarnya ia luas sebenarnya. Tak tertumpu pada menjadi wartawan sahaja. Yeah. Tapi dengan bakat ini juga sebenarnya boleh membawa ke bidang-bidang lain. Okey cikgu. Kalau cikgu melihat sendiri dah banyak episod dah sebenarnya. Dan juga ramai wartawan yang telah pun dilahirkan oleh pihak sekolah sendiri lah kan. Jadi mungkin cikgu ada perancangan yang tersendiri juga kepada adik-adik kita ni yang menyertai program yang sebegini. Kita nak supaya pelajar kita yang minat dengan bidang kewartawanan ni supaya majukan diri. Di sekolah kita pun sekarang ni kita telah pun membuka studio sendiri. Studio kemudian kita membuat satu tempat untuk mereka kita namakan green screen. Kemudian kita tempat nama dia untuk dia buat istilahnya panggil untuk saintifik sangat istilahnya tu. Adalah ada punya background yang kita buat untuk mereka sebagai tempat pengacara kewartawanan tu. Selain daripada menjadi wartawan dan juga pengacaraan, apa lagi bidang yang cikgu terapkan khasnya dalam bidang penyiaran ni? Banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat ni, kita nampak sekarang ni bidang-bidang swasta pun banyak dah kita kewartawanan ni. Dia ajar sebenarnya saja dia tanya begitu. Buat cikgu debor. Okey, kita bersama dengan pelajar kita. Nama adik siapa adik? Nama
saya Hasha Salikin. Hasha Salikin. Dah berapa kali, berapa lama dah menyertai TV sekolah ni? Apa nama TV sekolah tadi? TV Je. TV Je. TV Je tu singkatan TV Jeram. Dulu nama TV sekolah je. SMK Dato' Haji Muhammad Said ni sebenarnya nama sekolah Jeram. Okey. Jadi berapa lama dah dengan TV Je? Baru je tahun ni. Sebab saya baru form 1. Baru form 1. Okey, macam mana boleh ada minat tu nak menyertai? Saya tengok senior saya buat TV Je. Macam saya pun macam nak rasa lah pengalaman sebagai seorang wartawan. Lepas tu apa tu tugasan pertama yang dibuat? Tugasan pertama dekat Expo Terengganu 2018. Oh, yang baru ni. Macam mana, apa perasaan bila dapat buat semua tu? Sangat seronok. Jadi ada tak orang lain tengok semacam je, ada tak? Ada. Ada minta sign tak? Tak ada. Okey, lepas ni kita minta. Okey, selain daripada tu ada lagi adik-adik kita semua ni tingkatan berapa semua ni? 1, 2, 3. Mana lagi yang tingkatan 1? 1. Ramai yang tingkatan 1 Banyak kali tingkatan 1. Jadi semua cikgu yang boleh diketengahkan eh. Lama lagi ni, 5 tahun dah duduk sekolah kita. Mati kita bawa. Okey, yang pakai baju warna purple ni apa? PRS. Pengebing Rakan Sebaya. Pengebing Rakan Sebaya. Yang pakai warna coklat ni? PSS, Pengawas Pusat Sumber. Pusat Sumber. Jadi apa tu? Pusat Sumber pun si ada aktiviti kan. Bulan 8 ni kan adalah bulan membaca kan. Bulan membaca. Bulan patriotisme. Semua bulan. Yang yang paling penting sekali bulan 8 ni kita lega je. Sebab dia lapang je. Okey, nama apa tadi? Alah, panjang sangat nama dia. Hasha. Hasha. Okey, Hasha. Hasha memandang bidang ni nak jadi wartawan ke bila besar nanti? Bukan, tapi saya lebih suka macam bercakap ni. Cerita-cerita nak jadi apa? Nak jadi motivator speaker. Adakan macam Tengku Asmadi. Tengku Asmadi ialah idola saya. Wah, kalau dengar pada waktu ni. Kan? Okey, selain daripada adik Hasha, siapa lagi yang dah buat projek sekolah? Yang tingkatan 1 ni. Okey, adik. Tengok macam mana suara adik. Wah, adik sedap. Alamak, kalah kat jajah lepas ni. Nyanyilah sikit. Okey, nama siapa, dek? Amar Amirul Aikal. Amirul Aikal. Mak marah tak join TV Je? Tak. Tak? Mak suruh ke macam mana? Mak suruh. Adik memang bagi tahu mak ke? Ya. Yeah. Jadi masa bermula tu, ada tak adik-adik yang lain yang ada bakat ni juga? Tak ada. Okey. Masa ingat tak masa projek yang pertama tu? Macam mana? Apa yang dibuat masa tu? Cuba buat sikit gaya pengacaraan tu. Bersama saya, Hamam Red Abiyang Aziz dari TV, Piasa TV Je, SMK Dato' Haji Mosek, Kuala Terengganu. Tu je? Bajunya. Okey, dia pula yang gemuruh. Kita dia tak tahu. Okeylah, apa pun mungkin cikgu ada sikit kata-kata khasnya kepada adik-adik yang menyertai program TV Je ni. Kita mengucapkan terima kasih lah terima kunjungan kita kepada Terengganu FM ni. Kemudian yang kedua, kita sempena bulan merdeka ni, kita harap pelajar-pelajar dan semua pendengar-pendengar kita semarakkan lagi bulan kemerdekaan. Mudah-mudahan semarak jiwa sayangi Malaysia ni akan semakin dalam diri masing-masing. InsyaAllah. Okey cikgu, selepas ni nak ke mana pula? Lepas ni kita mungkin nak pergi ke muzium tak? Banyak PT awak. Lepas dekat sana nanti akan dibuat liputan ataupun macam mana? Hasha, ada tugasan di sana? Akan buat liputan. Memang bawa untuk TV sana . Siapa yang jadi cameraman? Ada? Mana? Cikgu. Pasti boleh lantik cikgu. Kan? Yang jadi wartawannya siapa? Hasha. Hasha. Pengacaranya? Compare. Satu compare.
Satu, dua, Balkis. Sana eh? Okey, Balkis tingkatan berapa Balkis? Tingkatan dua. Memang Balkis memang dah lama dah. Macam malu-malu je Balkis. Lepas lagi Balkis. Okey, patutnya share dengan Balkis tadi. Tapi tak apa. Okeylah, apapun apa tu, terima kasih kepada semua. Ini bukan kali pertama datang eh. Cikgu dah bawa banyak kali eh. Dua kali. Dua kali dah bersama-sama dengan kami di Radio Malaysia Tengah FM. Moga sedikit sebanyak sebenarnya memberi semangat kepada adik-adik untuk meneruskan lagi dalam bidang ini. InsyaAllah eh. Okey, selamat maju jaya untuk semua eh. Terima kasih. Semua oh yeah sikit. Oh yeah! Main lagi. Okeylah, ini dia adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Muhammad Said baru saja bersama-sama dengan kita. Lepas ni nak pergi ke muzium. Jadi kalau yang berkelapangan nak tengok macam mana mereka bersiaran dari lokasi, boleh ke sana juga. Okey, lagu ni khas untuk cikgu dan juga untuk pelajar-pelajar kita lah. Cikgu ni minat benar dengan lagu Jomblo Happy ni lah. Okey, kita boleh pun seketika dan kembali lagi selepas ini. Sekian sahaja dari saya pengacara TV PSL TVJ SMK Dato' Haji Mama Said Kuala Terengganu. RTM Best.